Semua objektif kelar seperti yang aku janjikan. Tutup channel ini ya guys. Koko ni Toyotomi Hideyoshi no moto, tenka wa toichi sare. Yagate tenka wo nibun suru youna oikusa ga okimasu. Desu ga Mori ke wa keshite kakawatte wa narimasen yo. Keichou 2年, Kobayakawa Takakage wa yamai ni taorete. Kore de Hinomoto ni kenjin wa inaku natta. Orimasu yo. Anata ga Gunshi Kanbei dono. Kenjin no shou. Odawara Teibatsu. Halo teman-teman, selamat datang di saluran YouTube-ku. Kita lanjut lagi bermain Samurai Warrior 4-2. Kita udah di penghujung cerita lagi guys. Ini udah stack terakhir, berarti berikutnya kita akan mulai skenario cerita baru lagi. Judulnya adalah Penaklukan Odawara. Daratan kedamaian gitu. Akhirnya bisa diraih. Dua ahli strategi menuju kastil Odawara dengan maksud untuk menghasilkan mimpi dari rakyat. Dominasi apapun caranya. Pasukan Toyotomi itu udah mengepung kastil Odawara. Penting terakhirnya Klan Hojo, Takagi dan Kanbei itu juga ada di antara pasukan penyerang. Kanbei Kuroda. Jadi ini semua akhirnya kekuatan yang brutal ya. Ngomong-ngomong, aku tetap ingin naif. Aku tahu semua yang kamu lakukan, Tuan Kanbei. Kamu selalu mencari cara untuk menghindari konflik. Kata Takagi Kobayakawa guys. Kamu membangun hubungan kepercayaan dengan pemimpin Hojo Ujinao, dan kamu menerima pedang yang terkenal dari dia, benar? Jika hanya Ujinao mengizinkan waktu lebih lama lagi untuk meyakinkan pertempuran ini, ya sebenarnya kita bisa menyelesaikannya tanpa harus ada pertumbuhan darah. Kami Kuroda, kebaikan kamu tidak diperlukan. Hasil adalah yang perlu. Takagi Kobayakawa, kamu pintar dan cukup mahir dalam berakting. Kombinasi yang akan menghasilkan banyak penyesalan. Gerak cepat kamu juga udah banyak nyawa, ngomong-ngomong. Jadi nggak usah terlalu kasar lah sama diri kamu sendiri. Kami Kuroda, aku nggak pernah terlalu keras pada siapapun. Kepalaku benar-benar penuh kekosongan. Tapi serang kasih sekarang. Moral Hojo sudah terguncang karena kasil kita muncul di tengah malam. Aku pikir disiasi mental ini adalah saat kita baik di sini. Hai Kobayakawa, kamu cepat dan bergerak. Sesuatu yang lain. Aku juga akan mencoba dan datang dengan tentara sekarang. Kepalaku juga penuh dengan kebaikan yang aku siapkan untuk kamu. Kanbei dono ni taisuru nagusame no kotoba de ippai nano de. Kami Kuroda, pada akhirnya satu cara untuk mengatakan Hojo adalah dengan paksaan. Kage, ini akan mengeluarkan bayangan dari kedamaian Hideyoshi. Kage Kobayakawa, waktu untuk kita berdua melangkah lagi. Ingat, kita berdua harus tetap pada satu panah untuk maju jauh. Maksudnya masih jauh ya guys. Kage Kobayakawa, baiklah. Kage dan Kanbei melakukan yang bagus di pertempuran Shikoku dan Kyushu. Usaha Hideyoshi menentukan daratan akhirnya hampir berbuah. Pemimpin Osu Masamune Dere bergabung dengan Hideyoshi, meninggalkan hanya Klan Hojo di wilayah Kanto yang menentang dia. Tahun 1590, Hideyoshi memutuskan untuk mengalahkan Hojo dan mengepung kastil Odawara. Antara Takagi dan Kanbei itu ada di pasukan penyerang. Mereka memutuskan untuk mencari cara untuk memaksa kastil menyerah tanpa pertumbuhan darah. Menyadari Hojo gak bakal menyerah, Hideyoshi menyuruh serangan besar-besaran dengan mempertahankan keuntungan di supply Toyotomi menusuk sejauh sampai secondary world.
Karena punya kekuatan Kage dan Kabe mencari cara untuk mengawai kemenangan dengan kerusakan yang minimal. Kemudian ini pertemuan terakhir untuk daratan sebelum mereka. Maksudnya ini ada arah mereka ya guys, sebelumnya. Kan before itu bisa dihadapan, kayak before nih. Didapat kulit. Semua kartu atau kartu penduduknya bebas sih guys. Kalau aku pilih dia karena ada shim-shimnya ya guys. Kalian mau pilih yang lain juga terserah, silakan. Seperti biasa, jika kalian mau menangin segala kompetisi, kalian harus tahu kekurangan diri kalian sendiri dan musuh. Kalian pun harus menguruskan diri dengan sebaik-baiknya. Kalahkan Ujinori Hojo dengan maksud bergabung dengan teman-teman yang ada di sekitar ruang. Oke, di sana. Kalahkan Kai, Ujinakan Narita, dan Yoshitake Mibu. Kai di sana. Narita di sana. Ibu di sana. Kalahkan Kotor Puma. Kalahkan Lady Hayakawa dan teman-temannya. Lady Hayakawa di sana. Seperti biasa guys, Kotor Puma, Azotori, Nenek, segala macam yang ninja-ninja itu emang kebiasaannya gini guys. Mereka bakal jadi abus atau kayak porsman, tapi mereka cenderung jadi abus ya. Artinya mereka sebenarnya udah ada di medan pertempuran, cuma mereka lagi bersembunyi untuk keluar di saat yang tepat. Kalahkan Ujikuni Kojo dan teman-temannya dengan maksud mencegah teman-teman kita dikalahkan. Oke, seperti kalian lihat tidak ada pekerja amus kalau enforcement. Kalahkan musuh di Tertiary Ward. Juga Uchi Kusa Hojo dan Nosige Chiba masuk kastil. Oke, mereka juga bakal diamus kalau enforcement nih guys. Bekerja dengan Norihide Matsuda dan Masataka Asahara. Dan kalahkan Sarakatsu Yamakado dan Masayo Ito. Oke, itu. Terakhir, pastikan Takagi Kobekawa mengalahkan Ujimitsu Hojo dan Ujitada Hojo sebelum para rakyat data dikalahkan. Oke, mereka nggak ada bakal dihapus kalau yang postman ya guys. Kunci dari bisa berhasilnya misi yang itu guys, kalahkan pasukan musuh di Tertiary Ward itu adalah misi pertama. Itu kalian jangan atau objektif pertama, objektif yang utama ya guys, yang kalian gak usah picu juga, dia akan terakhir sendiri. Kalau yang objektif bonus sih boleh.急いでこいつさんに肩を救い出すんじゃ。何がいいです。赤影と能連携が立たれたか。至急策を講じねばならない。官兵殿のことです。太陽族はすでに頭にあるでしょう。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。いや、これで次。インターロール、アンダーベリー。 Para kapten baru mau isi guys. Karena tendangannya membuat jarak musuh lebih panjang dan ujungnya juga lebih kuat. Sedangkan para kapten mereka langsung ya kurang jelas lah tanpa anak buahnya yang setia. Yang mau nurut perintahnya bisa apa sih? Lagi kuncinya biar kalian nggak pelat ya ini. Kasih kunci kecil ini harus kalian pasang dulu nih guys. Jadi kalau lebih murah, yang pasti sebenarnya sekarang itu guys. Biar terus makan nyusahin kalian. Wait!
Kambingnya kalian pindahin ke sini. Buat apa nanti aku harus tahu. Kita stay tune ya guys. Biar kalian tahu tadi fungsinya si kaki aku kasih itu apa. Dari sini ada 3 objektif bonus yang harus kita guys. Ya kalau kalian gak percaya kalian coba aja sendiri. Siapa yang ngomong tentang ini bilangnya oh sengaja biar kontennya laku cuman dramatis sih ya jadi itu perlayan aku gak gini guys. Kekina resei no toki ni naitsusha o dasasereba ii kanbei domo ni so kangaeteiru hazu maju kono sensho o kaenakute wa narimasen. Oh iya, kok lupa dengan Lotorian ya? Video sih Toyotomi, kita akhirnya sampai Secondary War. Ini adalah dimana pertempuran akan benar-benar mulai. Semuanya, terus maju. Uji hasil Hojo, kasih Odawara gak bisa runtuh. Kamu akan merasa kan kebenaran untuk dirimu sendiri. Video sih Toyotomi, gak buruk memecah pasukanku. Cepat dan selamatkan teman-teman kita yang terkunci guys. Dan Mikroda, kita dipisahkan di TKG. Aku harus memikir rencana dan cepat. Pakai Kawaikawa, ini adalah Tuan Kanbei yang kita bicarakan. Dia masih punya rencana. Uji Kuni Hojo, hancurkan musuh di Territorial World dan terobos mereka punya barikade yang ada kastil. Jadi situ ya Tommy, mereka benar-benar udah terkepung dan berencana untuk melanjutkan serangan di dalam ataupun di luar. Ini Hojo benar-benar lawan yang berharga. Uyashi Hojo, nah ini guys, ciri-ciri kalau kalian berhasil memicu objektif yang tadi ya guys, yang enemy troops in Tertil World ini guys. Jangan bilang ini, Tertil World itu udah masalah, keluarkan bala bantuan. Hancurkan mereka punya barikade di Odawara. Udah jatuh kamu, terima kasih. Kai, kita nggak bisa membiarkan mereka mampir ke Secondary World. Hentikan mereka semua, di sini dan sekarang. Tapi Koroda, aku sudah membuat kontak dengan seseorang di dalam Hojo. Tapi sekarang bukan momen untuk dia berpindah sisi, bagaimanapun. Kagetai Kumaikawa, dengan maksud menghancurkan semangat mereka dan membuat mereka menyerah, agen kita di dalam pasukan musuh akan mengganti sisi saat musuh sudah melemah. Tuan Kabe benar-benar memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun kita harus memberikan situasi ini. Nah, kalian langsung buru-buru, guys. Kalian tunggu di sini, ntar pun coba aku mau, guys. こちらは平成を取り戻しました。
は毛利が何とかします。残念です。またか。ここで一手で余興は賑やかに通る。Aku sengaja nggak kenain musuh yang tadi biar dia tetap hidup ya guys. Tapi kalau dia udah kita kalahin, ini nggak bakal kepicu guys. Apa yang picu nih kita lihatnya? Merakapnya tiba-tiba akan berubah jadi merah guys. Dan itulah fungsinya si Kanbi aku taruh sini. Tada! Lihat ya guys, kotor bumanya jangan kalian-kalian dulu. Kalau kalian-kalian dulu, ini nggak bakal kepicu.入り込まれてはかなわない。敵の進行を食い止めねば。撤退する。見事よな。場外を排除した。なんとか守りきれたな。Hai, oh, aku akan mundur, tuanku, gadisku, aku minta maaf. Hai, baik kawan. Ketenangan akhirnya kembali di sini. Kita hanya perlu kembali kontak dengan teman-teman kita yang di luar. Ini saja kami semuanya kerja bagus. Kita bertahan hidup dari rencana mereka untuk memisahkan pasukan kita. Napas lu. Betul gua. Kamu gak akan bisa napas di sini. Matinya penerus Toyotomi akan membawa kalian ke kekacauan yang besar. Rumah Tomori, Tuan Higiretsugu. Awas! Mori akan menangani ini. Betul gua. Kubur Tuan yang jelek, aku di sini. Majulah, hibur aku. Takei Koikawa, Kurumoto itu ada di sana. Tapi jika dia keruntuhan dia itu atau buburnya dia itu hanya soal waktu. Kita harus menangani Puma dan hentikan api yang ada di Division War. Ujian Shihojo. Sekarang kota Puma sudah mengacau semuanya. Ini kesempatan kita serang Camp Utama Toyotomi. Toshimeida, Hojo gak semudah itu menyerah. Mereka menyerah hidup subuh dan sekarang yang utama kita dalam waktu bersamaan. Nah, ciri-ciri kalian berhasil itu guys, ya, yang ini nih, misi yang Riven uji Musa Hojo dan Nausicaa Chiba entering castle, itu si Ieyasu kan ngomong gini, kita gak akan biarkan mereka masuk ke dalam camp utama kita, nanti kan serangan musuh. Jadi yang masuk pun gak boleh guys, sampai mereka lari ke kaki aja satu langkah, udah, kan gak pilot ya. Toshimeda, akhirnya kita bisa menahan mereka. Saru no tenka, shosen sakyo yo. Yoi. Terumoto nari ni ganbarimashita ne. Isamiyashi nitsuite wa ato de yukkuri to. Mina, yoo taeta. Kokkara hangeki ja. まずは宝禄で本丸を攻撃するで。今じゃ全軍停止に突撃さ。ここは東亜戦です。アポカンが本庁の決戦。東亜に不滅だ。戦況は変わった。そろそろあの策を実行しようと思う。相変わらず果断即決ですね。まずは互いの無事を喜んでもよいのでは。北条の魂未だ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は濃厚だっちゅうにまだ抵抗するか。北条はまことしぶといの。秀吉様、かの廓には内通者がおります。
奴らに門を開かせましょう。ようやった、カンベ。よし、東からも本丸へ進め。門を無血で開け、敵の戦意も下げましたか。さすがはカンベ殿、いい仕掛け時です。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。北条の民兵を救い、そのためには味方の目をそらす必要がある。本丸周辺で派手に甲を立てましょう。そうすれば味方も大きな功を望むはず。このままではモールが手柄を引きずる。民兵の相手など捨てられん。Oke guys, tadi aku gabut itu karena nunggu si pesan tadi ngomong itu guys. Jadi kalau pesannya belum ngomong, kalian gak bisa bergerak. Oke, aku terima dulu buat kalian ya. Kotor Buma, daratan disatukan oleh monyet, memalukan ya. Oke, Komekawa, Turumoto udah menahan dia punya. Kita akan berdiskusi kekasaran ini nanti ya. Ini Shoto Tomi, semuanya kerja bagus. Salah satu counter attack, mulai dengan bola api ke ward utama. Sekarang semua pasukan serang keep utama. Ujitir Hojo, kamu gak bakal melewati poin titik ini. Kekuatan Hojo gak bisa dibengkokkan apalagi dihancurkan. Tanmi Kuroda, akhirnya semua menjadi milik kita. Aku pikir ini saatnya untuk eksekusi bagian berikutnya di rencana aku. Oke, baik awak. Sang pemutus seperti biasa. Bisa gak kita hanya apresiasi fakta bahwa keduanya tetap hidup untuk beberapa saat? Ada kasusnya Makado. Semangat Hojo itu gak bakal hilang. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ward utama. Ini Shoto Itomi. Mereka benar-benar udah kalah, tapi mereka tetap bertahan. Hojo ini nggak tahu kapan harus menyerah ya. Tapi Koroda, Tuan Lirusi, aku punya agen di dalam tembok mereka. Izinkan aku untuk membiarkan dia membuka gerbang untuk kita. Tumi, kerja bagus kan, Bi. Sekarang serang ward utama dari timur. Tanya Kumekawa, membuka gerbang tanpa pertumpahan darah dan menurunkan semangat juang musuh. Benar-benar eksekusi yang bagus seperti biasa Tuan Kambi. Nah, tadi aku gabut nunggu dia ngomong begini guys. Pesan, lindungi Tuan Hojo. Pukul mundur monyet dari kanto. Nah, berikutnya pesan akan muncul ya guys. Nah, karena pesan muncul, cerita kakek yang baik hati akan ngomong gini. Aku akan menyelamatkan semua rakyat Hojo. Untuk mencapai itu, aku harus mengalihkan perhatian dari teman-temanku sendiri. Aku akan membuat kacauan di sekitar camp utama, dan itu akan membuat teman-teman kita akan melakukan yang sama. Nah ini guys, harus dia yang bikin, gak boleh si Kandi. Terus ini kirimu kami, tunggu dulu, Mori akan mengambil kemenangan. Ini bukan waktunya melawan pesan. さあ、民たち、今のうちに引いてください。あなた方が死ぬことは、氏康殿の願いではない。わかった。俺らは引く。北条のお殿様のために。この無縁で民を助けようとは優しすぎるな、あの者は。
障害を排除した。はい。Dosis 3 satake. Ayo bergerak, kita harus mencapai kesuksesan di setamen Quart 2. Ayo kawan-kawan, sekarang orang-orang baik bisa gak mundur. Tuan Ijiyasu itu pasti gak mau kalian mati. Kaisan, baiklah, kita akan mundur untuk jadi tuan kita. Dan Mikoroda menyelamatkan orang biasa, bahkan di saat pertempuran seperti ini, yang benar-benar baik sampai harus gugur, salah, gagal, gitulah. Kuman hanya kawan, ayah tolong tetilah. Bila jodoh, akhirnya kamu sini. Akhirnya aku dan kacau ini. Lalu, jika kamu bisa ya. Ini jodoh kami. Ini aku lah akhirnya capai. Untuk semuanya. Tapi Koroda, saat kita punya dunia kedamaian, itu berarti kamu akhirnya bisa menahan diri kamu dari bungkukan. Tapi gue kawan, iya, aku sedikit khawatir, gak termotong. Aku lebih baik ambil beberapa langkah untuk passion. Seperti biasa, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua objektif kelar seperti yang aku janjikan. Terus tipung channel ini ya guys. Koko ni Toyotomi Hideyoshi no moto, tenka wa toitsu sare, danse wa owari wo mukaeta. Desu ga, kono taihei mo 10 nen という tokoro de shou. Yagate, tenka wo nibun suru youna oikusa ga okimasu. Desu ga, Mori ke wa keshite kakawa watte wa narimasen yo. Keichou 2 nen, Kobayakawa Takakage wa yamai ni taoreta. Takakage ga ireba, kono tenka wakeme no tatakai wa sakerareta rou ni. Saigo no jogen, are wa tekikaku datta ne. Ma, jogen wa mamorare sou ni nai kedo. Daijoubu desu. これで日の元に賢人はいなくなった。おりますよ、あなたが。軍師官兵衛殿。Terima kasih yang sudah mendukung saluran YouTube ini sampai detik ini. Terima kasih yang nonton video kali ini sampai detik ini. Subscribe aja guys, jika kalian nggak mau ketinggalan, diklik loncengnya tuh guys.
Jika kalian punya kritik, komentar, saran, request atau apapun yang buat kalian bisa lebih betah, lebih suka saluran YouTube ini, tolong guys sampaikan di kolom komentar di bawah video ini ya guys. Jangan seru sendiri, bagikan keseruan dengan orang lain, biar kita seru bareng. See you on next video. Dadah!